Assalamualaikum dan hai, saya Ada Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Apple kini telah menghentikan penawaran MacBook 12 inci kepada umum. Sebagai alternatif, pengguna masih boleh mendapatkan MacBook Air dan MacBook Pro yang hadir dengan kemas kini terbaru. Kedua-dua komputer riba ini membawakan spesifikasi terkini selain ditawarkan pada harga yang lebih rendah. Ia mula ditawarkan pada harga RM4,699, sementara pelajar boleh mendapatkannya pada harga RM4,299. Manakala MacBook Pro versi asas pula boleh dapati pada harga bermula RM5,499 dan RM5,099 untuk harga pelajar. Selain itu, PowerBeats Pro dijangka hadir untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan chip H1 selain direka khusus untuk digunakan sewaktu bersenam. Menurut laman Apple Malaysia, fon telinga niwayah ini ditawarkan pada harga RM999 sepasang. Amazfit hadir dengan penawaran jam tangan pintar terbaru, iaitu Amazfit Verge Lite. Peranti ini dilengkapi dengan rekaan skrin bulat 1.3 inci AMOLED, bateri bersaiz 390mAh serta menyokong sistem GPS dan pengimbas nadi. Di Malaysia, ia mula dijual pada harga RM399. Akhir sekali, YTL memperkenalkan teknologi internet terbaru yang dinamakan GigaWire. Ia membekalkan sambungan internet dengan kelajuan dari 200 sehingga 300mbps untuk bangunan yang mempunyai sistem kabel tembaga. Teknologi ini sedang diuji di beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan bakal diperkenalkan di Georgetown Club. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amaz. Yosh!